gua duduk di apa ya, sayap, mau duduk di atas genteng atau apa, penting gua dari hati niat umroh. Gua sih nggak memikirkan tempat duduknya ekonomi murah atau enggak itu segala macam. Dan ya mungkin kalau mamin kita sendiri sama gue beda kelas lah. Mamin kita kan emang uangnya udah banyak banget, kalau gue kan ya masih ngerti. Terus sebenarnya pas pulang dari rumah langsung ketemu sama El. Gue bilang sama El, poin tadi jam-jam di sebelah. Gue bagi jam-jam buat mamanya El, karena mama El apa ya kalau bisa bilang lagi sakit. Jadi buat teman-teman doain buat mamanya, mamanya lagi sakit, gue minta air jam-jam. Terus minta wangi-wangin untuk sholat, kan mamanya yang sholat. Ya kira gue kasih, ya gue bagi-bagi lah airnya. Anggapannya seperti apa ketika lo bawain oleh-oleh dari sana? Tenang, karena kan gue gak bisa bawain oleh-oleh selain air jam-jam sama wangi-wangin untuk sholat. Katanya rencananya kalau mau pulang umroh 40 hari gak mau ketemu dulu sama air. Nah, nih gue cerita nih. Jadi sebelum umroh kan gue udah bilang, sayang, ini kan waktu itu kan nyantar gue kan ke bandara. Nanti kalau misalkan pas aku umroh, kan katanya 40 hari aku masih, ya, malaikat masih ngikutin aku, segala macam lah. Terus, kita tahu paling kita nanti kalau ketemu, ya, ketemu-temu via handphone. WhatsApp-nya, kamu di mana? Aku susul ya, potong rambut. Terus sekalian aku minta air jam. Ya udah ketemu lagi. Gagal loh mode ya, Pak. Gagal. Konsep pacaran sehatnya nih selama 40 hari. Terus pas di mobil kangen ya, Pak. Gue dicium, batal enggak sih? Iya, hotel gitu ya. Tapi makin sayang dong ya, beli pasti ya. Saya banyak perubahan dari hal sendiri. Sekarang di dewasa, lebih baik. Dan ya, tadi ya, mama udah dibawa itu tadi udah ada semacam garis tulang gitu. Karena kalian dibilang restu sih itu tergantung dari mama. Kalau untuk El sendiri terhadap orang tua gue sangat nice, dan keluarga besar gue menjamu El juga sangat-sangat baik kan? Karena keluarga gue tidak pernah yang namanya memilah-milih pasangan gue seperti apa, karena tidak pernah mau cari pusing soal pasangan gue. Yang penting anaknya baik, anaknya bahagia, mencari pasangan sama siapapun dia sama jalan itu aja. Karena kan memang kalau gue jujur banyak ada apa ya komentar tentang ya beda agama gue sama yang penting kita saling menghargai agama masing-masing, tidak menjatuhkan, tidak menjelekkan.